Rencana Rasman Nasution, seorang praktisi hukum, untuk melaporkan Hakim Tunggal Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, Eman Sulaiman, ke Komisi Yudisial, KY, mendapatkan tanggapan dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Tony RM, salah satu anggota tim kuasa hukum, mempertanyakan kapasitas Rasman dalam melakukan pelaporan tersebut. Menurut Tony, KY memiliki kewenangan untuk memeriksa perilaku hakim yang bertentangan dengan kode etik. Ia menjelaskan, jika laporan tersebut diajukan ke KY, yang akan diperiksa adalah perilaku Hakim Eman Sulaiman selama persidangan. Ia menambahkan, baik tim pemohon Pegi Setiawan maupun pihak termohon dalam hal ini kepolisian, sepakat bahwa Hakim Eman telah bersikap bijaksana selama memimpin sidang. Tony juga mempertanyakan alasan Rasman, yang bukan merupakan pihak termohon maupun pemohon, ingin melaporkan hakim ke KY terkait perilaku di persidangan. Dengan demikian, tim kuasa hukum Pegi Setiawan merasa bahwa laporan yang akan diajukan Rasman tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak relevan dengan situasi yang ada di persidangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.